Ya Rabbi salli ala al-mukhtar Taha al-Bashir Waghfir lana kulla zallahu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus tentang salah satu fadilah atau keutamaan memperbanyak baca Al-Qur'an dan memperbanyak zikir. Rasulullah SAW bersabda, Allah taala mewahyukan dalam hadis qudsi, barang siapa sibuk mengingatku dan membaca kitabku sehingga tidak sempat mohon kepadaku, maka aku akan memberikan kepadanya apa yang lebih utama dari apa yang kuberikan pada orang-orang yang meminta dan memohon. Keutamaan kalamullah ta'ala dibandingkan semua ucapan yang ada, seperti keutamaannya Allah dibandingkan semua ciptaannya. Dikatakan tadi bahwasannya orang yang sibuk berzikir dan sibuk baca Al-Quran sampai enggak sempat minta akan diberi oleh Allah Ta'ala sesuatu yang lebih utama daripada orang yang minta-minta. Nah, ini satu cara yang digunakan ulama kalau mau minta baca Al-Quran yang banyak dulu. Jadi sibuk baca Al-Quran tapi di hati punya keinginan tapi enggak sempat minta. Di hati punya keinginan tapi enggak sempat minta. Contoh begini, ada satu santri pingin nasi goreng buat nanti berbuka. Misalnya santri pengen nasi goreng buat nanti berbuka. Gak sempat ngomong sama panitia. Tapi dia sibuk ya membantu pak yainya. Nyapu, ngepel dan lain sebagainya. Sibuk bantu. Dia gak sempat ngucap tapi di hatinya ada keinginan pengen nasi goreng. Loh, yainya tahu ini dia sebetulnya pengen nasi goreng ini. Tapi gak sempat minta. Sibuk dia bantu saya. Gak sempat minta. Maka yainya bilang sama bagian-bagian yang masak, kasih dia nasi goreng, kasih dia ayam goreng, kasih dia ayam bakar dan lain sebagainya. Kenapa? Dia sibuk memuaskan saya sampai enggak sempat minta sama saya. Kan begitu ya. Nah, begitu pula orang yang sibuk ya baca Al-Qur'an punya pengen nikah. Belum sempat ngucap tapi sibuk baca Al-Qur'an terus sibuk zikir. Maka apa yang ada di hatinya tuh pengen enggak sempat diucapkan akan dikasih sama Allah Ta'ala lebih dari yang dia inginkan. Dan ini dipakai oleh para ulama jadi metode kalau hajat mau kabul. Makanya kalau hajat mau kabul baca Al-Quran dulu baru minta. Ya baca Al-Quran dulu baru minta. Zikir dulu baru minta. Bukan minta dulu baru zikir. Karena itu jadi amalan para habaib, para kiai. Kalau mau punya hajat suruh baca Yasin. Mau punya hajat suruh baca sholawat. Ya kan? Disibukkan sholawat dulu, zikir dulu, ngaji dulu, mau punya hajat suruh hatam Quran dulu. Setelah itu baru minta. Ini semua diambil dari hadis tadi, siapa yang sibuk baca Al-Quran, siapa sibuk zikir dan baca Al-Quran, sehingga enggak sempat minta akan diberi yang lebih utama daripada orang-orang yang minta. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga dan anak cucu kita. Dan semoga kita bisa mengamalkannya. Semoga oleh Allah Ta'ala kita diberi umur yang panjang dalam taat, sehat walafiat dan selalu menjadi hamba yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.